Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itagi Channel ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang game Dynasty Scroll ya. Ini recommended bagi free player ya. Gamenya ya mirip Mobile Legends Adventure. Biasanya kan saya review Mobile Legends Adventure. Kali ini saya akan membagikan kode Dynasty Scroll. Kode random ya, 16 kode random Dynasty Scroll. Silakan kalau kalian mau catat atau mau randomkan, ini kalian screenshot juga boleh. Ini kode random yang pertama ya guys. Catat baik-baik ya. Recommended lah ini buat free player ya, karena developernya ini mendukung untuk free player ya. Karakternya cukup bagus-bagus juga guys. Di sini itu adanya nama yang legendaris tuh, sulit didapatkan ya si legendaris. Ada tantangannya lah ini buat mendapatkan karakter yang cukup OP ya di sini. Dan saya ini pertama kali review Dynasty Scroll bagi-bagi kode random. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan saya ini belum cukup paham juga tentang Dynasty Scroll pakai line up apa, tapi kalau saya ini targetnya mau line up si tipe Wu ya guys, tipe Wu. Untuk fokus ke tipe Wu, kalau menurut kalian yang sudah main lama ini, tipe apa yang bagus itu coba kalian tulis di komentar ya, supaya saya bisa mengetahui tipe apa itu tersebut ya, untuk mengupgrade level dan fokus terhadap karakter tersebut ya. Bagi kalian yang sudah main lama ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa kasih like-nya ya. Oke, ini kodenya masih banyak guys, tenang aja. Tinggal kalian catat atau tanggal kalian itu, apa itu namanya, screenshot boleh, silahkan. Ini 20 draw. Oke, kita confirm saja. Mantap guys, langsung masuk ke email ya, itu lihat, bisa kalian lihat di email itu langsung masuk ke sana ya guys. Bisa kalian lihat itu karena ini gamenya langsung direndamkan juga langsung dapat guys, tapi lewat email ya, masuk hadiahnya itu lewat email. Ini benefit kita randomkan. Oke, langsung kalau di sini belum kelihatan hadiahnya guys, tapi kalau langsung masuk ke email kalian bisa langsung bisa mendapatkan hadiah dan bisa melihat hadiahnya. Dynasty Scroll nih guys gamenya namanya guys, kalau kalian mau download. Dan kalau kalian mau, ini saya masih paham guys, belum paham ada guildnya juga kayaknya guys, tapi saya belum buat guild ya. Nanti kalau sudah cukup paham, nanti saya review dan saya buat guild untuk gabung kalian ya. Ini kalau nggak salah saya itu mainnya di server 75 guys. Server 75 yang apa itu? 74 kan Macau ya, itu 75 apa saya lupa guys. Tapi di 74 juga saya main di server itu yang pertama kali buat ya. Kalau yang server yang saya review ini di server 75 kalau nggak salah ya. Ini tinggal kalian randomkan aja semua random kodenya, gift pack exchange-nya guys, namanya gift code Dynasty Scroll. Ini juga saran dari subscriber nge-review game ini ya, dan saya coba review random kodenya atau gift kodenya ya, tinggal nunggu waktu saja. Semua kode random atau gift kodenya saya berikan. 16 guys totalnya, cukup banyak guys, 16 ya.
16 dan ini masih aktif semua bagi free player yang belum random kan ya. Kan ini saya baru download dan main juga. Random kode yang kemarin itu masih bisa dirandomkan, guys. Kalau Mobile Legends Adventure kan baru beberapa jam kemungkinan kan nggak bisa ya. Nah, kalau ini bisa terus, guys. Lumayan gift packnya ini lumayan menguntungkan bagi free player ya. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Kalau sudah selesai merandomkan, kita klaim sama-sama, guys, hadiahnya. Masih banyak, tenang aja. Randomnya ini masih banyak, guys. Ini yang keberapa tadi, guys? Saya lupa ya. Apa yang terakhir nih, guys? Valentine Day. Oke, ya, yang terakhir nih, guys. Kita review hadiahnya. Setelah ini kita keluar dulu. Nah, langsung masuk ke email. Ini ya, guys, hadiahnya. Oke, kita bisa lihat itu hadiahnya. Kita turun ke bawah satu persatu, kita review. Mantap, guys. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng bagi free player. Langsung dihadiahi skin, guys. Mantap lah bagi free player ya. Cukup bagus lah gamenya untuk free player baru main. Dan random kodenya masih aktif semua, guys. Keren ya, guys. Ini 20 draw ini juga cukup membantu untuk gacha-gacha hero nanti ya, guys. Lumayan, guys, lumayan. Lumayan simple juga nih gamenya, guys. Seperti Mobile Legends Adventure ya. Kalau Mobile Legends Adventure kan itu awaken ya. Kalau ini ya juga seperti awaken tapi ngumpulin fragmen. Fragmennya bisa di-upgrade ya. Oke, kita klaim semua hadiahnya. Ini kita klaim. Banyak banget, guys, hadiahnya, guys. Lumayan ya. Buat tambah-tambah tas untuk mengisi. Oh, ini sudah semua. Kayaknya belum tadi, guys. Kita coba scroll ke atas ya. Kayaknya belum semua. Oh, ini belum semua, guys. Ini kita klaim. Ini klaim lagi. Lumayan. Klaim lagi. Lumayan, 300 gold. 200 gold, 1 adventure fragment tadi. 10 tiket gacha, 20 tiket gacha. Oke, mantap. Ini semua hadiahnya sudah saya klaim ya. Dan saya randomkan tadi kode-kodenya. Oke, sudah saya klaim tadi hadiah online-nya. Dan ini kita menuju ke gacha, guys. Coba kita gachakan satu kali ya. Ini, guys, kalau saya milihnya tipe Wu. Menurut kalian gimana, guys? Saya fokuskan ke tipe Wu dan apa itu namanya? Yang satunya itu apa ya, guys? Saya lupa, guys. Tipe yang satunya, oke, kita kembalikan dulu. Lah ini Warlord, guys. Saya kemarin dulu. Ini cukup sekian ya videonya. Terima kasih yang sudah berkunjung. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.